Baik. Ya, baik. Selamat pagi, Bapak Ibu peserta Philips Sekuritas Indonesia webinar. Hari ini Senin 3 Agustus 2020. Mengawali di bulan yang baru, bulan Agustus. Kembali lagi bersama dengan kami, tim riset Philips Sekuritas Indonesia. Sebelum memulai webinar kita pada pagi hari ini, mohon seperti biasa konfirmasi gambar dan suara apakah terlihat dan terdengar dengan jelas, Bapak Ibu. Di sini suara jelas. Terima kasih untuk konfirmasinya Bapak Wisber Luis, Bapak Robertus Immanuel, Bapak Herianto, Bapak Agustinus Aris, dan Bapak Chong Sun. Bapak Herianto, salam kenal. Nama saya Debi, bukan Desi. Ya. Apa saja yang akan menggerakkan market dalam negeri hari ini, ISG seperti apa? Gitu ya, yang menjadi insight untuk menggerakkan ISG, kemudian dari emiten dalam negeri, kemudian bagaimana posisi secara year to date ISG dan juga LQ45, foreign flow, dan juga apa saja rekomendasi teknikal kita hari ini. Bapak Ibu yang sudah tergabung di dalam grup Telegram kita pasti sudah update ya pagi-pagi terkait pergerakan komoditas, indeks saham regional, global, dan juga ETF kita. Lalu ada rekomendasi teknikal. Ya, mudah-mudahan weekend kemarin, long weekend kemarin itu menyenangkan ya, sehingga memberikan mood yang oke untuk trading mengawali bulan yang baru ini. Kita akan lihat insight dari IHSG hari ini. Iya, sebagaimana kita lihat, kalau kita mau flashback sejenak ya, review di Kamis lalu, IHSG ditutup menguat 39 poin atau 0,75% Kamis 30 Juli 2020 di level harga di atas tutup di atas resisten besar di level 5.130 ya finally ya. Mengakhiri bulan Juli 2020 dengan performa yang cukup oke. Sektor keuangan, industri dasar dan barang konsumsi adalah sektor penopang terbesar dengan menguat rata-rata 1%. Kalau kita review sejenak, selama bulan Juli 2020, ISG menguat 4,98% dan berhasil ditutup di atas level 5.130. Sebetulnya tidak ada sentimen baru ya yang akan menggerakkan IHSG hari ini. Kami memperkirakan ini akan cenderung bergerak secara teknikal dan akan melanjutkan penguatan terbatas dengan atau bullish moderate ya, dengan support di level harga 5.071 dan resisten di level 5.188. Ya, kalau kita lihat sejenak di tabel yang tertera, indeks saham Amerika Serikat itu ditutup menguat ya Jumat kemarin, mengakhiri bulan Juli 2020 setelah sebelumnya pada sesi awal Dow CS melemah karena banyak sentimen negatif yang dicerna investor. Utamanya karena paket stimulus fiskal yang masih belum deal ya sampai saat ini, bahkan sudah melewati expired date dari stimulus yang lama gitu ya terkait unemployment benefit. Kemudian ada juga angka kematian COVID-19 di Amerika Serikat yang meningkat tajam sejak Juni 2020 dan most likely epicentrum pandemi di AS yang semula di East West akan bergeser ke Midwest. Ini mengindikasikan bahwa tidak ada tanda-tanda pelandaian kurva COVID-19 di Amerika Serikat dan ini cenderung terus membayangi pergerakan indeks saham Amerika Serikat dan juga kekhawatiran investor di sana meningkat begitu ya. Itu bisa juga dilihat sebetulnya salah satu indikatornya adalah indeks VIX gitu ya, CBOE Volatility Index. Indeks yang mengindikasikan kekhawatiran dan ketakutan investor terhadap pasar modal itu terus meningkat. Ya, namun demikian, indeks saham AS berbalik dan menutup bulan Juli 2020 di zona hijau. Dow menguat 115 poin atau 0,44%, sementara S&P 500
menguat 25 poin atau 0,77% dan Nasdaq menguat 157 poin atau 1,49%. Selama bulan Juli, Dow menguat 2,4%, S&P 500 menguat 5,5%, dan Nasdaq menguat 6,8%. Meskipun secara real pemulihan ekonomi itu belum terlihat nyata ya, tetapi indeks saham pergerakan dari pasar modal itu memberikan performansi yang cukup oke. Sebagaimana IHSG tadi ya, selama bulan Juli itu ditutup menguat 4,98%, itu utamanya karena investor desperately looking for income gitu ya. Mereka tidak akan mendapatkan di sektor real, jadi most likely mereka cari itu di pasar modal. Nah, ini yang kemudian memberikan performa positif di pasar modal, baik secara global, regional, maupun juga dalam negeri. Penguatan indeks saham Amerika Serikat Jumat kemarin ditopang oleh sektor teknologi, konsumer dan telekomunikasi, utamanya Apple menguat 10%. Jumat kemarin ini all time high lagi, karena laporan keuangan yang rilis lebih baik dari ekspektasi pasar, juga pengumuman rencana stock split dengan rasio 1 banding 4. Ini terakhir kali Apple melakukan stock split tahun 2014 ya. Sebetulnya kalau dibilang stock split itu kan sebenarnya tidak mengubah nilai dari saham emiten itu sendiri dalam artian ini Apple dalam kasus ini. Tetapi kenapa ini memberikan performa positif gitu ya, bahkan Apple sampai tutup 10% Jumat kemarin karena riset dari Apple sendiri melihat bahwa emiten ini pergerakannya akan masih terus naik begitu ya. Jadi insight mereka masih terus naik dan ini membuat harga saham dari Apple itu semakin mahal. Artinya dia mereka mau memecah saham Apple itu untuk bisa diakses lebih banyak investor. Itu sebetulnya artinya dari Apple sendiri punya insight bahwa harga Apple, saham Apple akan naik beberapa periode yang akan datang, dan ini akan memberikan sentimen positif untuk pasar saham di emiten Apple, sehingga banyak investor yang kemudian melakukan spekulasi buy, dan Apple berhasil tutup di all time high 10% Jumat kemarin. Investor juga memantau perkembangan dari memburuknya hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Ini yang membuat penguatan indeks saham dari Amerika Serikat ini masih terbatas ya, karena hubungan diplomatik antara AS dan Tiongkok kembali memanas. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan pemerintah AS akan segera mengumumkan kebijakan untuk menangkal sejumlah piranti lunak atau software asal Tiongkok yang mempunyai resiko terhadap keamanan nasional AS. Nah, komentar ini memberi indikasi kebijakan AS yang tertuju bukan hanya kepada TikTok. Presiden Trump memberikan waktu 45 hari kepada ByteDance, perusahaan induk TikTok asal Tiongkok, untuk menegosiasi penjualan TikTok kepada Microsoft. Ini sebetulnya juga salah satu sentimen negatif untuk sektor teknologi di Amerika Serikat. Oleh karena itu, minggu lalu sempat adanya rapat dengar ya dari Kongres dan juga petinggi-petinggi di Fabulous Five gitu ya, atau FANG, ada Facebook, Apple, Amazon gitu ya. Itu membicarakan bagaimana tantangan di sektor teknologi ini terkait dari sentimen-sentimen negatif, salah satunya adalah TikTok di Amerika Serikat gitu. Ini jadi isu yang cukup panas di sana. Kemudian di Asia, Filipina menjalankan kembali kebijakan lockdown untuk ibu kota Manila dan wilayah sekitarnya, sedangkan pemerintah Vietnam mengakui sulit melacak sumber penyebaran kasus COVID-19 di kota Danang. Kemudian dari komoditas, baik minyak mentah, Brent, CPO, maupun coal, gold, dan nikel itu ditutup menguat ya Jumat kemarin. Kalau minyak mentah, penguatan minyak mentah dan Brent utamanya karena titik pengoboran minyak mentah AS, menurut data Baker Hughes itu berkurang. Nah, ini memberikan pandangan bahwa oil supply juga akan berkurang. Nah, kami melihat penguatan minyak mentah dan Brent itu masih akan dilanjutkan hari ini karena investor akan mencerna statement hawkish dari Menteri Rusia minggu kemarin yang menyatakan bahwa output OPEC Plus bulan Juli itu most likely tidak berubah ya dari Juni. Namun secara year on year ini berkurang ya, menurun dari tahun lalu, dan tingkat kepatuhan OPEC Plus untuk memangkas produksi masih berada di kisaran 99%. Kemudian minggu ini termasuk minggu sibuk, baik dalam negeri dan luar negeri. Dari dalam negeri, hari ini Indonesia akan merilis data tingkat inflasi Juli.
year on year disusul GDP kuartal kedua 2020 pada Rabu mendatang ya, 5 Agustus. Kuartal pertama Indonesia masih tumbuh 2,97%, jadi kita nantikan kuartal kedua, finger cross, ini performansinya tidak terlalu buruk ya. Di kuartal kedua, kemudian juga kita berharap di kuartal ketiga nantinya recovery itu mulai terlihat di perekonomian Indonesia. Let's finger cross. Kemudian dari luar negeri, selain investor menyoroti Gedung Putih terkait kelanjutan stimulus fiskal, investor akan menanti berita non-farm payroll dan tingkat pengangguran di Amerika Serikat ya Jumat mendatang, rilis laporan keuangan minggu ini, dan juga rapat Bank Sentral Inggris Kamis mendatang yang akan diprediksi tidak akan mengubah suku bunga atau tetap di 0,1%. Namun investor juga akan menanti laporan tingkat inflasi Inggris dan pandangan moneter Inggris ke depan. Itu yang agaknya akan menggerakkan IHSG, namun kami percaya kayaknya IHSG hari ini cenderung bergerak secara teknikal dan melanjutkan penguatan minggu lalu secara terbatas dengan support di level 5071 dan resisten di level 5188. Semoga ini boleh menjadi acuan ya Bapak Ibu untuk trading hari ini. Kemudian headline emiten dalam negeri, kami punya KLBF, APLN, dan juga Roti. Dari KLBF, KLB Farma melaporkan pertumbuhan penjualan bersih 3,8% secara year on year menjadi 11,6 triliun rupiah pada semester pertama 2020. Laba bersih yang dikantongi perseroan naik 10,3% secara tahunan menjadi 1,38 triliun per 30 Juni 2020. Kemudian dari sektor properti, APLN, Agung Podomoro Land melaporkan penjualan dan pendapatan usaha sebesar 1,72 triliun rupiah pada semester pertama 2020. Nilai ini turun 12,01% secara year on year. APLN pun membukukan rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 3 miliar rupiah. Kemudian berita dari Nippon Indosari Corporindo, Roti mencatatkan penjualan bersih sebesar 1,67 triliun rupiah pada semester pertama 2020, nilai itu meningkat 5,5% year on year dari sebelumnya sebesar 1,58 triliun rupiah. Ya, ini yang turut memberikan pendorong ya bagi pergerakan IHSG mengakhiri bulan lalu Juli 2020, asing mencatatkan net buy sebesar 103,4 miliar rupiah. Dengan demikian secara year to date, asing mencatatkan net sell sebesar 35,71 triliun rupiah. Kalau kita lihat performansi secara year to date, indeks IHSG kita itu masih sebesar minus 18,25% maksud kami. LQ45 secara year to date performansinya masih minus 20,62%. Kemudian rekomendasi teknikal untuk hari ini, kami punya Indofood Sukses Makmur sideways both di short term dan medium term, tapi kami lihat adanya opportunity. Bapak Ibu boleh coba trade buy di level harga 6450 dengan target price di level harga 6600, atau boleh ditahan sampai level harga 6900. Jangan lupa stop loss di level harga 6275. Kemudian Panin Financial, sama ya, short term dan medium term, both masih sideways, tapi kami lihat ada opportunity. Bapak Ibu boleh coba trade buy di level harga 185 dengan target harga di level 196 atau bisa ditahan sampai level 196. Jangan lupa stop loss di level harga 177. Yang terakhir ada MCOR, Bank China Construction Bank, CCB. Kemudian kami lihat medium term masih sideways ya. Memang short term ini bearish. Kami lihat ada opportunity di emiten keuangan ini. Bapak Ibu boleh coba speculative buy di level harga 137 dengan target harga di level 144. Atau bisa ditahan sampai level harga 150. Jangan lupa
untuk stop loss di level harga 129. Kami punya INDF di level harga 645 untuk trade buy. Nah, 6450 maksud kami untuk trade buy. Kemudian PNLF trade buy di level harga 185 dan yang terakhir M Core untuk spekulatif buy di level harga 137. Ya, demikian Bapak Ibu presentasi kami. Silakan yang ingin bertanya drop the questions di question box. Kami akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu sejenak. Terima kasih. Baik, kita mulai masuk ke sesi Q&A. Kita akan mulai jawab pertanyaan Bapak Ibu satu persatu. Kita mulai dari pertanyaan Pak Saiful Bahri ya, menanyakan untuk sektor telco dan call. Kita lihat untuk telkom ya, pertama yang ditanya. Nah, untuk telkom kita lihat masih ada potensi menurut penguatan ya. Kalau kita lihat di perdagangan di pekan terakhir kemarin, ternyata terbentuk
pola penguatan ya cukup kuat. Kita lihat ada ditutup di level 3050 ya. Sebenarnya sempat melemah hingga level 3000, namun ada penguatan ya di jam perdagangan terakhir ya. Ada tekanan beli cukup kuat, ini juga karena ada penguatan ya ke depannya, masih ada potensi menguat dengan target sih kami lihat menuju ke level 3070 ya hingga 3100. Kita lihat juga kalau dari tingkat harga juga sudah cukup rendah ya untuk level harga sekarang, dan masih berhasil berada di area sideways ya kemarin, meskipun tidak ada pelemahan yang begitu tajam, tidak menembus ke bawah 3000 ya, masih kuat area support 3000. Sehingga kalau Telkom kita lihat masih ada potensi tambah ya, tambah ke portfolio. Kemudian kalau kita lihat ke saham berikutnya, jadi untuk Telkom kita targetkan untuk 3070 hingga 3100. Kemudian untuk Excel, dan Excel sendiri nampaknya ada potensi terkontraksi dulu ya pergerakannya, ada aksi profit taking dulu karena dari sisi harganya sudah agak tinggi ya, penguatan dari bulan April. Namun tetap perlu perhatikan untuk area support Excel sendiri sekitar area 2400 ya. Kenapa untuk area tersebut masih bisa dipertahankan untuk Excel. Penguatannya, pelemahannya juga masih terbatas ya. Cuman ditutup di level 2500. Jadi sebenarnya masih bisa di hold untuk Excel. Dan dari sisi valuasi sendiri juga masih cukup murah ya, PI-nya masih sekitar 4 kali ya. Jadi sebenarnya masih aman untuk di hold, dan target untuk medium masih sekitar 3000 untuk Excel. Nah, kita lanjut ke saham berikutnya, ada Adro. Ya, kalau dilihat dari Adro sendiri, nampaknya pergerakan juga terbatas ya, masih sideways, dan dalam 3 hari terakhir supportnya masih bisa dipertahankan ya sekitar 1.070, dan kita lihat masih ada potensi untuk reverse ya, untuk melakukan penguatan. Dari sisi RSI juga sudah berada di area jenuh jual, jadi untuk Pak Bahri sendiri masih bisa ya untuk melakukan aksi spekulatif buy untuk Adaro dengan target di sekitar 1.120 hingga untuk mediumnya masih sekitar 1.170. Oke, demikian Pak Bahri. Next kita ke pertanyaan Pak Luis ya, yang menanyakan untuk ASI, ICBP, HMSP, dan Unilever. Oke. Kita cek dulu untuk Astra. Astra nampaknya juga masih berada di jalur yang positif ya pergerakannya. Tapi masih ada potensi untuk menguat. Pergerakan sudah berada di level, harganya sudah berada di level MA9. Berarti masih area resistennya ya, menguji area resisten terdekat di sekitar 5.300 ya untuk ASII. Jadi kami rekomendasikan kembali untuk Astra, Astra International di area level sekarang ya, harga dengan target di sekitar 5.300 hingga 5.400. Next ada ICBP ya. Nah, ICBP sendiri sebenarnya masih dalam lanjut
penguatan ya, meskipun ada sedikit kontraksi dalam short term trendnya. Boleh lanjutkan ya aksi buy untuk ICBP. Buy dengan target terdekatnya area resisten yang sekarang ya di sekitar 9.300, kemudian untuk target berikutnya di sekitar 9.500. Sudah mulai masuk ke fase ini ya, sideways untuk ICBP, sehingga sudah mulai kelihatan polanya. Namun untuk volume belinya juga ya masih mendukung untuk ICBP. Baik untuk ICBP, kemudian untuk HMSP, kita lihat ke penguatannya masih HMSP kami lihat masih ada potensi untuk menguat ya, karena pergerakan sendiri sudah mulai keluar ya, mulai berusaha dari zona oversold dan sudah terbentuk bottom cross, kemudian pergerakan masih konsisten ya dengan area supportnya di sekitar 1680. Ini area yang tidak ditembus ke bawah ya. Kemudian untuk target dari HMSP sendiri, kami masih optimis ya, ada potensi penguatan dengan level 1770. Demikian untuk HMSP. Ketiga saham yang kita bahas ini sudah ada kami rekomendasi untuk beli ya. Kemudian untuk Unilever juga menjelang pembagian dividennya ya, itu ada potensi penguatan. Untuk Unilever sendiri sebenarnya di level harga sekarang sudah cukup tinggi ya, sudah berada di atas area MA 9 dan menyentuh area upper Bollinger Band-nya, dan kita lihat sudah mendekati juga ya area resisten, sehingga kalau kita rekomendasi untuk Unilever dengan net buy yang masih cukup kencang ya, arus arus belinya, kami masih merekomendasikan buy dengan targetnya sudah targetnya tipis-tipis saja ya, sekitar 8.450 hingga 9.000 ya untuk Unilever. Jadi hold saja untuk Unilever. Kemudian kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya, ada dari Pak Nurcayana, ada menanyakan juga untuk Unilever, kami sudah bahas ya, sebenarnya masih bisa di hold untuk Unilever ya. Menjelang pembagian dividen tadi dimanfaatkan. Kemudian area 84 hingga 85 ya tadi ya, bisa diperhatikan. Kemudian untuk Telkom juga kami sudah bahas, masih bisa ya masuk ke saham Telkom. Target 35 hingga 3.100. PF, oke, okay, PF. Kalau PPF sendiri kami rekomendasikan spekulatif buy ya. Dan ini untuk trading saja sebenarnya, mulai spekulatif buy karena pergerakannya juga masih konsisten ya, tertahan di area supportnya 12.95, sehingga sekarang sebenarnya masih bisa untuk mulai masuk ya spekulatif buy dengan target terdekat di area 13.50. 13.50.
Namun kita juga perlu lihat ya untuk stop loss dari LPPF sendiri. Jika ke bawah area 12.85 sebaiknya di stop loss LPPF. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Robertus. Ini kan saham banking ya, ada BBRI, kemudian Pegas by Ansel di berapa? Untuk BBRI sekarang sebenarnya masih ada potensi pelemahannya pada hari ini. Kalaupun mau masuk, kita perlu perhatikan untuk area sekitar sekitar 3.050 ya. 3.050 hingga 3.070 ini merupakan area yang pas ya untuk entry level BBRI. Kemudian 3.070 dengan target sendiri masih masih di sekitar 3.200 hingga 3.300 ya. 3.200 hingga 3.300 ini sebagai target untuk BBRI. Kita dalam pergerakan sendiri sudah mulai sideways. Kemudian Pegas, kita lihat. Ya, Pegas sendiri nampaknya sudah mencapai ya target kami. Pekan lalu kami sudah sempat membahas untuk Pegas ya. Sudah mencapai area 12.60, kemudian sebenarnya masih ada potensi menguat ya. Mencoba menutup gap pelemahan dari bulan Maret ya. Sehingga sebenarnya ada potensi menguat ke level 13.30. 1.300 hingga 13.30 ini jadikan target baru untuk Pegas. Next ada MDKA. Untuk MDKA sendiri nampaknya untuk short term sudah mulai terbatas ya penguatannya. Kalau mau sell sebenarnya dari pekan lalu sudah mulai melakukan aksi sell ya atau profit taking, dan momentumnya juga ya sudah mulai masuk ke fase jual ya. Profit taking akan mulai terlihat dari akhir pekan lalu hingga pada hari ini ya, dibuka melemah juga pada hari ini. Sebaiknya sell dulu untuk MDKA. Kemudian lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari Pak Tony Tarigan. INDF juga pergerakannya tadi kami sudah mulai bahas ya. Beda tipis dengan ICBP, padahal sudah mulai masuk ke fase sideways ya. Kita lihat target untuk support sekarang masih aman ya, belum ditembus ke bawah. Kalau mau masuk entry level di area sekarang 6.400 dengan target short term di 6.500 dan target berikutnya 6.600 ini untuk INDF, karena aksi jual juga nampaknya sudah mulai terbatas ya, sudah mulai berada di level oversold. Kemudian ada PTPP. Nah, dari PTPP sendiri sudah membentuk area support baru ya. Perlahan mulai menguat. Menguat terbatas ya.
Pola Southwest barunya ini membentuk area support di 965 ya. 960 ini 960 sebagai area support baru. Sehingga untuk level sekarang sendiri sebenarnya masih bisa ya untuk mulai akumulasi beli. Akumulasi beli dengan targetnya masih di level 1000 ya. Level 1000 dapat jadikan target untuk PTPP. Next ada Pegas, tadi kami baru bahas ya. Oke, baik, kita jawab pertanyaan Pak Rusli dulu ya. Jika ingin join ke, ini baru pertama kali join di Poems, namun ingin beli transaksi saham ya, saham-saham di luar di US. Contohnya ini Apple yang ditanyakan. Untuk transaksi demikian, nampaknya belum tidak bisa ya di Poems reguler karena untuk Poems ID ini masih untuk saham-saham domestik di ISG ya. Kemudian kalau kalau mau beli saham di US kita perlu gimana? Bikin akun lagi. Bikin akun lagi ini Di beda aplikasi. dengan beda aplikasi ya. Aplikasinya itu namanya apa tadi? Poems 2.0. Nanti boleh menghubungi ya untuk nomor berikut ini Global Market di nomor 0811-2569-009 ya. Kami ulangi 0811-2569-009 ini bagian Global Market sehingga kalau mau transaksi di saham-saham luar harus dengan aplikasi yang berbeda ya. Global market. Baik, nah demikian pertanyaan Pak Rusli, semoga bisa membantu. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, untuk tower dan TBIG. Kita lihat. Untuk tower sendiri, apakah sudah berada di level all time high-nya? Masih ada potensi rally ya, rekap penguatan. Namun untuk sekarang, kami ada potensi profit taking dulu pada hari ini. Untuk target berikutnya sendiri, kami masih melihat ya ada potensi penguatan ke 1150. Ini untuk tower, kemudian untuk TBIG. TBIG kami lihat karena sudah mencapai area
resistennya ya, dan belum bisa ke penguatan. Sebenarnya masih ada potensi koreksi, mungkin ada koreksi dulu beberapa hari ke depan. Perhatikan untuk area area supportnya, tentunya di area 12.40, 12.50 ya, sebagai area support untuk TBIG. Mungkin Pak Jongsun semoga bisa menjawab. Kemudian pertanyaan Pak Hilmi atau TOTL ya, TOTL. Nah, untuk TOTL sendiri sebenarnya untuk level sekarang sudah cukup dijadikan ya sebagai area support, karena pergerakan sendiri sudah membentuk double bottom ya di 296, dan sebenarnya mulai boleh untuk mulai akumulasi buy dengan target terdekat di 310 dan target lanjutannya di 320, dan ada potensi untuk reverse ya kalau kita lihat dari pergerakan candlenya. Jadi untuk Pak Hilmi buy TOTL. Kemudian kita lanjut ke Pak Angga yang menanyakan L-SIP. Untuk L-SIP sendiri sebenarnya untuk trading, kalau mau trading jangka pendek sebenarnya untuk area sekarang sudah pas untuk ini ya, untuk lanjut token trade profit taking di area 990. Sebenarnya untuk trennya sendiri ya masih berada dalam jalur penguatan, namun ada akan ada konsolidasi dulu ya sebelum menunjukkan penguatan. Kemudian untuk target dari medium termnya sendiri, kami lihat masih ada potensi penguatan ke level 1.200 hingga 1.400. Ini target untuk LC. Dan di kuartal ketiga sendiri kami lihat masih ada potensi penguatan ya untuk saham-saham plantation. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan Bu Riora. Untuk Telkom Pegas tadi kami sudah bahas ya. Kemudian kita lanjut ke Pak Agustinus yang akan HMSP dan Telkom. HMSP Telkom tadi kami sudah bahas. Keduanya masih bisa melakukan aksi buy ya. Kalau dari BJBR sendiri kita akan virus. Nah, BJBR sendiri pergerakannya sudah oke ya, pergerakannya mencapai area resisten dari area 1.040 juga sudah tercapai, namun nampaknya profit taking masih berlanjut ya hingga hari ini, sehingga perhatikan untuk area supportnya di 905 ya. Nafas kami 910 sebagai support BJBR. Jadi masih ada potensi pelemahan untuk hari ini. Next ada Bu Lydia menanyakan WIK, BOGA, METCO. Oke, kita cek dulu dari untuk BOGA sendiri nampaknya pergerakannya secara teknikal kurang bagus ya, karena sangat fluktuatif sekali pergerakannya. Untuk BOGA sendiri nampaknya kalau kita lihat dari pattern sendiri masih ada potensi ada pelemahan ya pada hari ini. Cenderung terkonsolidasi di 1.310 hingga 1.400. Range-nya cukup tinggi ya konsolidasinya. Sehingga mungkin sell dulu untuk BOGA, kemudian untuk WIKA.
Wika sendiri sudah berada di area support ya. Di pekan lalu hingga hari ini pun ada aksi jual yang cukup besar ya di saham-saham konstruksi. Nah, untuk pegang sendiri perlu diperhatikan area 1155 ini sebagai area support untuk Wika ya. Stop loss jika menyentuh level 1150 ya. Untuk saham-saham konstruksi ada baiknya wait and see dulu ya. Terlihat. Jika masih bertahan di atas 1155 masih oke untuk masuk untuk Wika. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya, Medco. Ya, Medco juga masih sideways. Sebenarnya untuk aksi buy masih oke juga ya untuk dilakukan. Jangka pendek area sekarang 460 sebagai area support. Dan kalau mau masuk juga kami rekomendasikan buy untuk Medco ya, targetnya 475. Cukup menarik ya pergerakannya. Kemudian kalau kita lihat ke saham berikutnya ada Sril. Ya, Sril juga. Sril kami rekomendasikan untuk buy ya, dengan target 200 hingga 200, 205 ya. 205 sebagai target untuk Sril. Kalau Telkom juga, karena ibu sudah beli Telkom, nampaknya di keep dulu ya, di hold dulu, targetnya 3.100. Demikian Bu Lydia. Kita lanjut ke pilihan Bu Rini yang menanyakan di UETR SOS atau hold ya. Kita lihat dulu ke enter. Nah. Nah, untuk UNTR sendiri kami rekomendasikan sell on strength ya. Karena pergerakannya sangat meyakinkan bahwa ke depannya ada koreksi lanjutan ya. Dengan target supportnya sendiri diperhatikan support baru untuk UNTR berada di level 20.425 ya. Dan hari ini pun cukup fluktuatif ya, dalam pembukaan tadi pagi sudah nyentuh area 20.300 ya. Baiknya sell on strength dulu. Oke, kemudian untuk ESA dan DG, kita lihat ke ESA dulu. ESA pagi ini terbentuk pola doji ya, pergerakannya. Ada pelemahan namun sudah berbalik arah. Kita lihat untuk ESA sendiri sekarang juga pergerakan berada di bawah MA9. Boleh untuk melakukan aksi buy level sekarang 154 dengan targetnya di 160 atau sekitar area MA-nya. Winter tadi kami sudah jawab ya, ada baiknya untuk sell dulu, sell on strength. Kemudian untuk WG. WG juga pergerakannya pagi hari ini terkoreksi cukup dalam ya, sudah menembus area support dan kami lebih suka untuk sell dulu untuk WG. Perhatikan untuk area support baru di sekitar
180 untuk WG. Demikian Bu Rini, sama-sama. Kemudian oke, kita ke Pak Angga, menyiapkan pas kita apakah masih ada potensi menguat. WSKT, mana cukup dalam ya dari sepanjang satu pekan terakhir, dan nampaknya akan kembali menuju area support sebelumnya ya, yang berada di sekitar 560. Jadi ada baiknya mungkin wait and see dulu untuk waskita, kita lihat perkembangannya dulu dari cara pergerakan teknikal nih. Jika menyentuh area 560 dan kembali reverse, kita baru bisa menyiapkan untuk stack buy untuk WSKT. Kemudian Bu Lydia menyiapkan saham JAST. Oke, untuk JAST. Makanya sudah berada di level bawah ya dari Bollinger Band-nya. Kalau kita lihat, sebenarnya masih untuk spekulatif buy boleh ya tentunya, dengan targetnya sendiri kita di level 81. 81 dapat jadikan target untuk adjust ya, namun tipis saja targetnya. Dan Diamond Citra ada target. Untuk OJ Dada sendiri harganya sudah berada di level 10. Terendah ya dari sejak IPO. Kita lihat sebenarnya masih ada potensi penguat ya dari dua candle terakhir. Ini kan ada pola reverse yang tipis. Perlu perhatikan target terdekat dari DADA sendiri di level 83, 83 sebagai target Dada. Dari volume dan juga namun kurang ya, kurang mendukung sebenarnya. Next kita lanjut ke saham berikut yang ditanyakan ya dari Pak Hendrali, menyakan bagaimana BRPT, BRPT, Sido dan Sochi. Nah, untuk BRPT sendiri mencoba untuk reverse ya pekan lalu, namun tekanan jual masih menghadang pergerakan BRPT. Pada pagi hari ini dibuka sempat belum menguat, namun ada tekanan jual ya. Kalau kita lihat secara RSI sendiri sudah cukup berada di level oversold ya. Kemungkinan melemahnya lagi sih sebenarnya tipis, sehingga kalau mau mengambil langkah spekulatif baik, kami masih menyarankan ya, dengan target sendiri di masih sekitar 1.000 ini untuk BRPT. Next ada saham Sido, target.
Oke, untuk Sido perlu diperhatikan ya bahwa saham Sido sendiri harganya sudah menyentuh level resisten dan melemah ya. Jadi kami lebih suka untuk sell on strength, SOS ya untuk Sido di sekitar area sekarang 1.300. Potensi penguatannya juga sudah terbatas untuk Sido. Sudah menyentuh area overbuy. Kemudian next ada Sochi. Nah, untuk Sochi sendiri kita lihat cukup menarik ya meskipun masih sideways. Namun masih konsisten juga ya di dengan area support di 120. Jadi untuk level sekarang saya ketika melemah ini sebenarnya bisa dijadikan ya peluang untuk masuk ke Sochi. Jadi buy on weakness kami sarankan dengan target di sekitar 130 itu sekitar area MA-nya. Oke. Mungkin Pak Hendra semoga bisa menjawab. Oke, kita lanjut ke Pak Budiman yang menanyakan saham Hoki. Dan untuk Hoki sendiri, sebenarnya untuk RSI-nya sudah berada di area netral, namun masih ada tekanan jual ya. Sebagai pelemahan hari ini kami sebagai aksi profit taking dari penguatan yang cukup besar ya pada akhir pekan lalu. Perlu diperhatikan untuk area supportnya di sekarang masih di level 650 ya. Mungkin bisa spek buy lagi di level 650 dengan target yang masih sama ya di 680. Demikian Pak Budiman. Next ada Bu Kusuma yang menanyakan BBNI, Pegas, dan Wika. Untuk BBNI masih sama ya pergerakannya dengan saham banking lainnya seperti BBRI masih sideways dan pagi ini dibuka melemah. Kita lihat sudah mendekati area supportnya ya. Perhatikan untuk area supportnya sendiri di 4.500. 4.525 ya. 4.525 jika masih bisa bertahan di atas level ini masih bisa untuk melakukan aksi buy untuk BBNI dengan target sendiri di level 4.700. Untuk Pegas tadi kami sudah sempat bahas ya. Ada pelemahan potensi koreksi dulu ya dari Pegas. Meskipun masih dalam trend uptrend ya. Ada potensi koreksi dulu dengan area support yang masih dapat diterima itu di level 1.200 ya. 1.200 jadikan area support untuk Pegas dan targetnya itu di tadi kami sudah sempat bahas di 1.300-an ya, 1.300 hingga 1.400. Untuk Wika, Wika tadi kami juga sudah ya sudah bahas baiknya sell dulu ya untuk Wika.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada Pak Budiman menanyakan PSAB. Untuk PSAB sendiri, sudah mencapai ya level target yang di level 280 ini sebagai resisten dari PSAB, dan aktif profit taking ini juga sudah kita bisa perhatikan ya dari pergerakan 3 hari terakhir juga ada pelemahan cukup signifikan, sehingga kita lihat sebaiknya sell on strength juga untuk PSAB dengan level support di 250. Mungkin Pak Budiman kemudian lanjut ke pertanyaan Bu Levi, mungkin kita review dulu ya untuk Akra. Ya, untuk Akra nampaknya laju penguatannya masih tertahan ya di sekitar 2.900, sehingga kita lihat ada hari ini sebenarnya koreksi dulu ya dengan area support di 2.700. Jadi sebaiknya sell dulu untuk Akra, kemudian Adaro. Adaro juga tadi masih sama seperti TB ya, pergerakannya masih sideways. Untuk Adaro, perhatikan toko level support di sekitar 1.045. 1.045 jadikan area support untuk Adaro. Mungkin jika masih bisa bertahan di level tersebut, sebenarnya masih ada potensi stock reverse ya. Kembali ke bermain di level 1.065, 1.165. Ini target Adaro. Kemudian ada Agro. Agro juga ya, kita lihat masih ada potensi pelemahan ke level 220. Tekanan jual masih cukup tinggi ya, kalau kita lihat dari beberapa indikator teknikal. Oke, untuk BMTR sendiri terjadi AMB ya pada pagi ini di level 200, ini masih terkait dengan sentimen negatif ya. Sebenarnya masih ada masih diperdebatkan juga dengan emitennya, karena emiten ini diduga ada suatu kewajiban ya menimbulkan tuntutan pilot dari entitas perusahaan dari Korea ya, salah satu entitas Korea yang menuntut pilot dari ARB dari BMTR maksudkan. Sehingga ini masih menjadi sentimen negatif dan pergerakan BMTR jangka pendek. Kita masih menunggu ya tentunya keterbukaan informasi dari BMTR. Demikian Bu Levi. Next kita lanjut ke Bu Melinda untuk BBCA dan TPIA.
Kalau di BBS sendiri, meskipun pagi ini ya kita lihat ada tekanan jual yang cukup tinggi pada BBCA, namun masih bisa reverse ya, terbentuk juga shadow cukup besar, lower shadow ya, lihat. Sehingga ini menunjukkan bahwa sebenarnya BBCA masih bisa mampu bertahan ya di sekitar di level support sekarang di 30.400. Sehingga untuk BBCA kami masih rekomendasinya hold dulu untuk BBCA dengan target masih di sekitar 31.200. Kemudian untuk TPIA, kita lihat pergerakannya sendiri masih cukup terkonsolidasi ya dalam medium term. Dan kami masih rekomendasikan untuk hold dulu ya untuk TPIA. Sekarang untuk level supportnya sendiri di 6.970 ya. Untuk target masih di sekitar 7.400. Ya, kita lanjut ke pertanyaan Pak Bu Evelyn untuk BMRI. Untuk BMRI juga nampaknya masih sama ya dengan beberapa saham yang lainnya. Untuk medium medium sendiri, maksud kami short term masih ada potensi untuk menguat. Namun pada pagi ini nampaknya dapat koreksi dulu ya, cukup besar. Untuk support baru sendiri dari BMRI, kita perlu perhatikan area 5480 ya, sebagai support untuk BMRI. Dalam jangka pendek masih ada potensi koreksi lanjutan untuk BMRI, sebaiknya di saldo ya, mungkin untuk saham-saham banking. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Louis, BTPS, TINS, dan Friend. Untuk bank BTPN, kita lihat dalam jangka pendek ya, masih ada potensi lemah ke level 3150 ya. Dan kita lihat pelemahannya cukup tinggi dari pembukaan pada pagi hari ini. Kami rekomendasikan sell dulu untuk BTPS. Kemudian ada TINS. Ya, untuk TINS juga kita lihat ada potensi koreksi ya, dari pola yang dibentuk sendiri bearish reversal ya. Tentunya koreksi sendiri kita lihat masih ada peluang menuju ke level 715 ya, 710 ke 715, dan sudah cukup overbuy ya dalam medium term, sehingga tetap dapat nasi profit taking dulu untuk TINS. Dia ada mereka sell dulu untuk TINS. Kemudian ada Friend ditanyakan. Demikian juga untuk Friend, polanya mirip ya tadi dengan TINS. Kita masih rekomendasi untuk sell dulu untuk Friend. Next, Bu Anik yang menanyakan S1 ya.
banget. Nah, untuk Aceh sendiri, target di sekitar 1.700, 1.800 ya sudah tercapai. Ini sebagai area resisten ya untuk medium term. Dan kita lihat pada pagi ini koreksinya cukup dalam. Namun pergerakannya masih dalam trend line ini ya, uptrend ya. Masih cukup oke kenaikannya. Masih menjanjikan. Namun perlu lihat dulu ya untuk area stop loss sendiri perlu dibatasi ya. Tentunya jika sudah mulai ke bawah dari area 16.10, 16.10 ini jadikan sebagai area untuk stop loss ya, untuk S1R. Dan jika tembus ke bawah 16.10 ini sudah akan mematahkan uptrend untuk medium termnya. Jadi untuk S sendiri kami masih sarankan untuk hold ya. Dengan area 16.10 sebagai area stop loss. Kemudian kita lihat ada Sido. Sido sendiri pergerakannya sudah mencapai ya target di sekitar 13.20 sebagai level resisten ya untuk Sido. Sehingga kemudian ke depannya kami lihat ada potensi koreksi dulu untuk Sido. Kemudian Tekim. Oke, untuk Tekim kita perlu perhatikan ini pergerakannya. Nah, Tekim sendiri kami lihat pelemahannya masih berada di level yang ini ya, terbatas kita lihat. Perhatikan untuk support sekitar 6.300. Terus ya 6.350 ini sebagai area support top game. Dan dari sisi RSI sendiri sebenarnya sudah berada di area oversold ya. Tadi sudah mulai terbentuk golden cross, jadi kalau level sekarang sebaiknya hold dulu saja ya. Hold dulu untuk top game. Dan untuk S1 tadi kami sudah bahas ya Bu. Masih hold dulu dengan area stop loss ya jika menyentuh 16.10 ya. Ini sebenarnya masih dalam tren kenaikan dalam medium term. Dan untuk Bu Nuna, kita next ke Bu Nuna. Ya, untuk Excel nampaknya mengakhiri ya dari pergerakan uptrend ya yang sudah cukup rally panjang dari bulan Maret ya, karena dari awal tahun koreksi cukup dalam, kemudian di samping nggak bulan Maret ya dan bulan Maret hingga sekarang dari sampai bulan Juli ini sudah ada kenaikan yang cukup signifikan.
target di sekitar 3.000 ini untuk target pertama ya sudah tercapai. Dan dalam seminggu ini tekanan jual sudah mulai ada ya untuk Excel karena profit taking kita lihat area 2250 2250 sebagai area support untuk Excel. Nah, kayak ada tekanan jual ya untuk Excel nampaknya. Udah. Jadi untuk Excel ya. Untuk Excel sebaiknya masih bisa di hold ya dengan target supportnya di 2250. Jadi kami sudah bahas dan untuk valuasi sebenarnya dengan koreksi ini menjadikan Excel semakin murah. Nah, oke. PI-nya masih sekitar 4 kali. Di hold dulu ya Bu Nuna untuk Excel. Dan sedikit review untuk IHSG. Pada pagi ini nampaknya ada koreksi cukup dalam ya. Hampir sudah lewat 10% pelemahannya pagi ini. Nah, untuk IHSG sendiri sebenarnya masih di ini ya, dipengaruhi oleh sentimen untuk beberapa hari ke depan karena di hari Rabu sendiri ada rilis data GDP Indonesia ya dalam negeri kuartal 2 yang investor takutkan adalah terjadinya ini ya kontraksi atau kontraksi lebih dalam dari yang diperkirakan ya. Dari sebelumnya, sehingga ini yang menyebabkan ESG pada hari ini ternyata market sudah mendahului dari ini ya, rilis data yang belum terjadi ya. Jadi ekspektasi pertumbuhan yang negatif di kuartal 2 menyebabkan ESG kita memulai ini ya, pada bulan ini di zona merah begitu kira-kira. Oke, demikian nampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu peserta webinar. Terima kasih untuk atensi Bapak Ibu pada pagi ini dan partisipasinya ya. Pertanyaan sudah kami jawab. Mohon maaf atas kekurangan maupun kata-kata yang kurang berkenan ya dari penyampaian kami pada pagi hari ini. Kita bertemu lagi untuk sesi webinar berikutnya besok di tanggal 4 Agustus 2020. Kami undur diri dulu dan salam cuan.